Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu, murah rezeki dimanapun berada. Amin. Oke lor, hari ini kita kedatangan Grand Max Gadis Manja. Oke, kejar impianmu demi masa depanmu. Oke dok, jangan kejar impianmu demi papa-papa muda kayak kita-kita ini ya kan lor. Oke lor, lanjut kita akan melakukan penggantian plafon. Ini sudah kita siapkan plafonnya dan pilar lor. Ini pilarnya lor. Tim rusuh dari ini di mana ya? Tim rusuh Bukit Tinggi sama tukang oyak lor. Tulisannya request pilarnya itu. Jadi kita akan ganti. Ini lagi di copot plafonnya. Cuma ini kabel-kabelnya sedang dibikin. Color printing decal apa-apa ini ya. Bang, ini decal apa print nih? Print, Mas. Print ya? Iya. Ini kenalan langsung sama ownernya ini. Ini Bang siapa ini, Bang? Rino, Mas. Bang Rino dari Hang Tuah, Mas. Hang Tuah ya. Yeah. Oke, jadi modifikasinya ini print. Ini konsepnya apa, Bang? Ada konsepnya enggak? Konsepnya sih tema One Piece sih. Apa, Bang? One Piece. One Piece. Iya. Yeah. Keren ya, Lur ya. Oh, ini peleknya rencana diganti enggak, Bang? rencana mau diganti ya? Iya. Sudah keren nih, Lur. Modifikasinya keren. Asli orang Sumbar pasti modifikasi kok. Iya kan, Bang ya? Iya. Pasti keren-keren mobilnya ini. Oke, Lur, gitu aja. Kita nengok-nengok sini, Bang. Oke, jadi udah pasang subwoofer dalam kolong ya, Lur ya. Tinggal kita ganti plafon. Dan ya udah, gitu aja. Ikuti terus Gadis Manja ini nanti seperti apa hasilnya. Oke, Lur. Bos. Oke, Mas. Oke, Lur, ini prosesnya penjejekan. Pemasangannya seperti ini ya. Dijejek ke atas. Ada pendek, Mas. Ada pendek. Mobil pinknya lur
kita siap gadis manja, yon dok, gadis manja. Gadis manja sekarang sudah istimewa lho. Oke, kita masuk ke sini ya. Oke lor, untuk yang pertama, untuk sistem perlampuan ini kita bikinkan tombol sendiri ya, ini kita ceklekkan maka lampunya akan mati semua, termasuk di atas ya. Jika ini kita ceklekkan akan menyala lor ya. Untuk playernya ya ini biasa DHD dan ditambah preamp akustik ini. Ya, seperti ini aja. Suasananya nyala sekali antara perpaduannya pink dan ice blue. Oke, jadi seperti ini tampak dari luar ketika pintu dibuka. Ya. Nampak keren sekali, buat nongkrong juga bisa, jemput janda muda bisa, mama muda juga bisa ini lor pokoknya. Oke. Apalagi ya? Yaudah, ini speakernya di sini seperti ini akrilik ya ini. Dan dibalut seperti ini. Pokoknya si Timiwir ini. Oke, saatnya kita cek soundkan saja. Ela vem pouco, pode existir.
searching, you can't give you a ya. Udah sampai di sini dulu cek soundnya, hasilnya seperti ini. Untuk pilar-pilarnya seperti ini, kita kasih meter yang berbentuk mahkota ini, keren banget. Ini bawaannya abang yang tadi, dan kita tambah mid-range DB kuat. Nah, ini tim rusuh ya, dan tukang koyak. Oke, di sini mounting plafonnya ini keren, rapi dan bagus lah ya. Di sini 3D-nya ya. Tapi ini ada ngembun karena ya tadi perubahan cuaca dalam apa dan di luar. Nanti kalau ada agak-agak 1-2 jam ini hilang ngembunnya di dalam karena perbedaan suhu aja. Oke, Lur. Kita lah ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman sahabat audio dimanapun berada sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini menghibur dan menambah referensi buat teman-teman yang akan membangun audio. Oke, Lur. Salam satu hobi, salam horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.